guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku bakal unboxing barang yang aku beli di Shopee, yaitu watercolor paper dan brush pen dan teman-temannya juga. Di akhir video nanti akan ada hasil swatches dari brush pen yang aku beli loh. So, tonton videonya sampai akhir ya. Aku beli beberapa barang di dua toko yang berbeda ya guys. Barang pertama, aku beli Vetek Watercolor Paper ukuran A5 300 gsm isi 10 lembar. Bisa dilihat kan permukaan kertasnya sedikit bertekstur kasar. Barang yang kedua, aku beli Kanson Watercolor Paper ukuran A6 200 gsm isi 12 lembar. Dan ini tekstur dari permukaan kertasnya. Nah, jadi guys, aku tuh beli dua warna hitam dari Stabilo Fine Liner. Tapi ternyata warna hitamnya itu nggak ada. Dan kenapa dikirim random? Soalnya sebelum aku check out, aku udah nyantumin di catatan pembeli kalau warna cadangannya di random aja. Jadi it's okay. Warna random yang dikirimnya itu nomor 11 sama nomor 55. Selanjutnya, aku beli 3 spidol dari Snowman warna hitam. Aku beli banyak soalnya emang lagi butuh banget spidol warna hitam karena lagi ada project gambar gitu. Selanjutnya, aku beli brush pen dari Snowman. Sini aku beli warna hitam. Dan yang terakhir aku beli Artline Supreme Brush Marker warna hitam.
sampai di sini aja ya video kali ini. Terima kasih yang udah menonton videonya. Semoga bermanfaat ya apa yang aku share kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!